Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hari ini saya lagi di mana nih? Lagi di mana, guys? Hari ini lagi mampir, guys. Lagi di Race Speed Shop. Kita akan nge-review motor tahun 2023. Motor apa itu? Ayo kita lihat. Nah, ini Wiset tahun 2023. Seperti di video-video sebelum, Wiset tahun 2023 sama 2022 itu ada sedikit perbedaan, terutama di bagian karburator. Nah, untuk karburatornya sendiri, ini udah yang terbaru, dan membran juga udah pakai yang V-Force 4R. Dan untuk bodi sendiri, agak sedikit berbeda dengan bodi motor tahun 2022. Ini lebih slim, jadi kita lihat dari belakang bodinya lebih slim, dan secara horsepower katanya lebih besar daripada motor tahun 2022. Nah, ini Wiset 125X. Nah, kita ada juga yang model supermoto. Nah, ini model supermoto ini pesanan punya orang Pekanbaru. Kita akan nge-review motor ini yang 125X dibikin jadi supermoto. Jadi untuk pelek depannya kita pakai punya SGM ukuran 350 17. Untuk disc brake-nya sendiri kita disc brake custom buat Wiset. Dan ban sendiri kita pakai ukuran 110/17. Jadi ini permintaan konsumen sebelum kita kirim ke Pekanbaru dibikin supermoto. Jadi untuk roda belakang sendiri juga peleknya 450x17, ban pakai 150. Jadi kita pakai ban Dunlop Alpha 13. Ini untuk ban belakangnya. Nah, disc brake-nya juga kita ganti, jadi memang full pelek standarnya masih utuh. Jadi ketika yang punya mau pakai untuk trabas atau untuk main motocross, tinggal ganti rim satu set. Nah, ini Wiset 2023. Nah, di kita juga ini boleh dilihat stok untuk Wiset 2023. Kita ada 125X, ada 250F, ada 250FX, dan ada 250X juga. Dan 125X. Nah, ini stok motor tahun 2023, dan ini juga masih ada dalam dus. Nah, ini juga pesanan orang WR-WR yang belum dikirim. Jadi itu stok motor WR kita dan stok Wiset 125X. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya, silakan komen di kolom komentar. Ada satu lagi 125X yang kita sudah decal. Jadi ini 125X yang kita udah full decal, pesanan orang dari Sumba. Jadi buat teman-teman yang beli Wiset bisa sekalian order decalnya juga. Jadi ini Wiset tahun 2023 yang kita akan kirim ke Sumba NTT. Nah, juga di sini ada workshop yang mau servis, yang mau tune up, bore up, bisa datang ke Race Speed Shop di depan SMA 1. Kita satu kompleks sama Yamaha Mekar Motor. Ini ada semua. Nah, ini painting shopnya. Itu lagi banyak kerjaan. Yang mau Wiset 2023 silahkan komen di kolom komentar atau bisa hubungi nomor telepon yang ada di bio. Thank you.
Gimana, Neng? Nah, ini Mas Hakim. Piau. Piau. Gimana hari ini? Hari ini semoga kalian pada datang ke sini mampir buat lihat-lihat kan, dari mata turun ke hati, turun ke dompet. Mantul. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini dan salam sehat dan gaspol terus.